Hai para pembelajar. Di topik hari ini kita akan bicara soal for iteration atau bentuk ketiga dari iteration yang kita bicarakan minggu lalu. Dan bagaimana cara membedakan dengan while dan do while. Baik, for iteration pada dasarnya berbeda secara umum, secara konseptual dengan while dan do while karena jumlah perulangannya sudah ditentukan sebagai kondisi. Jadi kalau saya ulang 5 kali, ya udah 5 kali ulang. Jadi bentuknya soal ada for startnya dari berapa, mana n-nya berapa, perulangannya langkah berapa kali. Jadi for 1 sampai 5 step 1. Oke, maka dia akan 1 2 3 4 5. Begitu. Jadi berbeda dengan bentuk dari while yang bisa infinite ataupun dual yang harus sekali, kalau for dia ulang sebanyak jumlah perulangan yang kita setting. Jadi apa enaknya dan tidak enaknya? Enaknya adalah dia punya risiko lebih rendah. Kenapa? Dia ngulangnya sangat spesifik. Tetapi tidak bisa set sebagai infinite. Dan jadi kapan kita menggunakannya? Ketika sebuah perulangan itu bisa dikuantifikasikan atau dijelaskan dengan angka yang jelas, oh mau ulang berapa kali, gunakan for. Tapi kalau tidak, gunakan while dulu. Itu aja. So, let's try it then now. Let's have fun and then we can share, we can learn today. Bye. Thank you.